Oke okay guys, coba coba saya masukkan kameranya ke dalam sini ya guys ya. Kita lihat reaksi ikannya. Oke okay guys, jadi hari ini kita mau cek perangkap ikan lagi ya guys ya. Jadi ini kondisinya lagi pasang, air laut lagi pasang, lihat ini guys. Oh, ini sampai jembatannya sudah tergenang air laut. Ini saking tingginya air pasang guys ya. Lihat ini jembatannya penuh dengan air laut guys. Nah, tapi kondisinya bagus, cuaca bersahabat ini, cuaca cerah dan tidak berangin. Oke guys, kita cek dulu perangkap ikannya untuk hari ini guys, mudah-mudahan ada ikannya. Oke guys, jadi kita sudah sampai di lokasi pasangan bubu ya. Jadi lokasinya itu ditandai dengan bola-bola ini, bola-bola biru ini. Untuk kondisi hari ini cukup cerah. Bisa dilihat ya, sangat cerah guys. Terus air lautnya juga tenang. Dan itu sementara di cari-cari bubunya. Ini sudah jam 4 sore guys, jam 4 atau jam 4 lewat ini. Kita terlambat angkat karena ada kesibukan tadi guys. Jadi ini bubunya sudah diangkat ya guys. Ini dia, ada di sini. Oke guys, ini dia bubunya yang pertama. Oh, ikannya sudah lompat-lompat ya guys. Keluar, keluar aja. Ya guys ya, jadi bubunya ini sudah rusak-rusak ya guys. Ini kayaknya habis lebaran kita akan ganti nih bubunya guys dengan yang baru. Ini kalau sudah rusak begini nih, ikannya bisa lolos. Nah, itu dia ikannya. Oke guys, jadi hari ini kita bawa ini ya, bawa dos ikan. Nah itu ikannya, coba deh. Masih hidup. Masih hidup ikannya guys. Masih ada satu lagi guys, coba kita kasih masuk di dalam. Masih hidup apa sudah mati? Nice, sangat besar-besar guys untuk hari ini. Oke okay guys, sekarang kita lanjut ke bubu berikutnya. Di lokasinya tidak terlalu jauh dari sini. Okay. Nah, ini sudah ada yang turun untuk mengecek. Mudah-mudahan ada ikannya lagi. Tunggu saja guys. Ini ikannya guys. Lagi ngamuk. Ngamuk-ngamuk ikannya. Itu. Ya tadi pas diangkat tidak bisa direkam guys ya, karena bubunya sudah rusak. Jangan sampai lolos ikannya guys. Ah, itu dia. Ini baronang guys ya, baronang ini. Mantap. Kita mau keluarkan dulu ikannya dan kita simpan di dalam sini, dalam dos. Ya, ini dia. Ini dia guys. Coba kita angkat dulu yang lainnya. Ini dia. Ini ikan sunu. Ini juga ikan sunu.
Udah ngamuk-ngamuk. Lumayan ya. Mantap. Oh, masih ada satu ekor lagi yang belum masuk. Ini juga sunu. Oke guys, coba. Coba saya masukkan kameranya ke dalam sini ya guys ya. Kita lihat reaksi ikannya. Oke guys, jadi ini kita sudah pulang. Sudah selesai cek bubunya semuanya dan alhamdulillah ikannya lumayan banyak. Nah, ini bubu yang ini sudah rusak. Ini akan diangkat. Ini akan dibuang guys, akan diganti dengan yang baru. Kita harus jalan kaki guys karena perahunya sudah kandas. Ini sudah kandas, jadi kita harus turun. Ini pertama kalinya kita mengalami surut air laut saat cek bubu. Ya, ini memang sudah terlambat kita angkat. Sudah agak sore. Tapi lumayan dekat guys jaraknya, tidak terlalu jauh. Kita dorong saja perahunya. Nah ini biasanya kalau sudah surut guys, ini kering semua ya, daerah-daerah sini kering semua sampai beratus-ratus meter ke sana itu. Dan biasanya orang akan turun ke laut lagi untuk cari keong, kerang-kerang dan lain-lain. Oke guys, dan kita sudah sampai di Loma. Nah, itu ikannya. Lihat guys, jadi kita tarik perahunya dari sana sampai ke sini. Nah, ini kita tarik memang karena ini perahunya terbuat dari fiber, jadi agak ringan. Oke guys, sampai.